Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syahrul Amri, pengurus kandungan untuk Radio Zayan. Saya nak ucapkan jutaan ataupun banyak-banyak terima kasih kepada Kemetra, Satuan Memanah yang sudi bekerjasama dengan Zayan menjayakan event Panah Sunnah Zayan. Dan Alhamdulillah, ia macam satu benchmark untuk kita lakukan. Kalau ada rezeki, kita buat sebagai acara tahunan. Saya nak ucap terima kasih specifically kepada Ustaz Izhar, Kapten dan ahli-ahli Kemetra yang lain yang susah payah make sure menjadikan event ini adalah salah satu event yang terbaik. InsyaAllah kita buat sunnah kerana Allah Ta'ala. All the best Kemetra. Assalamualaikum daripada kami di Zayan, hashtag indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua kawan-kawan. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad, 4 Oktober 2020. So kali ini mencipta sejarah Kemetra. Kami berada di Lapang Sasak MSN Keramat. Bersempena dengan apa? Bersempena dengan Panah Sunnah Zayan. So alhamdulillah, seperti mana yang sebelum ni korang tahu, Zayan pun telah memberi kepercayaan kepada Kemetra untuk sama-sama kita membantu melaksanakan program mereka, iaitu Panah Sunnah Zayan. Baik, kawan-kawan, alhamdulillah memang kali ini satu event yang besar untuk kami, bekerjasama dengan satu company yang besar. So sekarang baru pukul 8 lebih. So persiapan peserta-peserta belakang, kat belakang ni semua. So alhamdulillah hari ini 20 orang peserta yang telah dipilih oleh Zayan akan bertanding kat sini dengan format yang akan aku tunjukkan nanti. Tapi alhamdulillah hari ni mereka telah pun bersedia. Dan yang paling nervous sebenarnya kita orang lah, urus dia kan. Alhamdulillah. Sebelum ni memang kita dah wawarkan tentang pertandingan video kreatif Sunnah Zayan ni, Panah Sunnah Zayan ni. So alhamdulillah mereka telah memilih 20 orang. Dan alhamdulillah ada 5 orang peserta daripada Kemetra dapat join. Alhamdulillah. So kita akan tengok macam mana program dia laksanakan. InsyaAllah kita jumpa lagi guys. Stay tune. Terima kasih. Ini aku kena ambil ni. Ada kotak. Ini yang duduk atas. Okay, AF, AF. Okay. Baru berkilat ni. Angking sikit bo tu. Okay, ni Bozul eh. Macam sadar kan? MZ. Dia ni pattern. Dah logo logo logo. Ni kena test eh. Ni getah ni. Getah tak dibenarkan. Wah, aku geram dengan aku punya perisai je. Perisai tu, aduh. Good. Ni better is better. Yes, ada juga yang pakai 4.2 hari ni. 4.2 Musen. Spine, 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 bising spine. Spine 600. Ramaita idh ramaita walakinallaha rama wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Dengan format pertandingan pada pagi ini. So tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya
orientasikan dulu sedikit sebanyak kita punya range. Okey. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, kita akan bermain pada jarak 18 meter. Ambil anak mana? Complete bahasa Melayu macam dia apa? Ya. Masuk ke pusingan yang kedua, lima pemanah terbaik. Sahar. Yang kita tunggu. Ini Ismail, Amir, Abang Jamal, ujung ni Abang Jamal. So alhamdulillah kita doakan mereka berjaya memenangi apa yang dia naklah. Masya-Allah. Saat. Ya guys, hari ni aku bertugas sebagai skorer je. Sebab dia tak layak lagi nak bertanding dengan dia ni. Tapi dia ni memang over lah. Tengok poin memang barah-barah ya kan.
Okey, tempat kelima jatuh kepada Nur Ismail bin Chekman dengan markah 39 markah. Itu dia. Tahniah. Tahniah, tahniah. Oh, ini pakaian yang wang tunai sebanyak RM150. Tempat keempat jatuh kepada Puan Norini binti Mama Usin dengan markah 43 markah. 43 markah dalam 5 kali jatuh. Oh. Tahniah untuk Puan. Tahniah. Budi baik dari Syok. Tempat ketiga dengan 43 markah. Muhammad Amir Irsyad. Tahniah Amir Irsyad. Menerima wang tunai sebanyak RM200. Muka ada senyum ya. Medal gangsa. Dia seorang senyum. Pasal tak pakai mask kan. Dan budi baik dari Syok. Ya. Juara kan? Nanti aku terpaksa edit pakai mask. Juara. Ya. Dengan 43 markah jatuh kepada saudara Jamaluddin Marsidi. Ya, menerima wang tunai sebanyak RM300. Nanti bang, AKA Abang Aceh. Ada apa pelakon ni? Tadi bagi jawab lagi bang ya. Serta budi baik dari Syok. Tahniah Abang Jamal. Juara. Dengan 51 markah. Aha. Jatuh kepada saudara Saharuddin bin Hasan. Itu dia. Menerima wang tunai sebanyak RM1,000. KFC juga ya? KFC? Dan goodie bag dari Syok. Anas cakap sikit lah, bagi ucapan sikit kat dia. Pemenang-pemenang. Terima kasih kepada pemenang-pemenang. Yang tak menang pun kita orang dekat Zayan ucap terima kasih banyak-banyak pasal bagi sokongan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke hari final ini. InsyaAllah doakan Zayan panjang umur. Untuk next year kita buat ni sebagai acara tahunan, InsyaAllah. Dan lebih ramai yang sponsor dan lebih ramai yang untuk join aktiviti yang bermanfaat dan bagi kita ganjaran ni, InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Sudah selesai pertandingan di Datuk Keramat kan. Terima kasih kepada Zayan FM kerana telah memilih saya untuk turut bertanding dalam 20 yang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Nurinin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Zayan dan juga pihak Kemitra atas penghadiran panel sana Zayan. Okey, so saya dah saya cuba. Hari tu saya dah cakap lah kan, kalau untuk masuk pemanah Zayan ni saya nak buktikan pemanah wanita juga dapat bersaing sengit dengan pemanah lelaki. Jadi Alhamdulillah saya dapat nombor keempat. Saya rasa bersyukur sangat-sangat lah. Alhamdulillah sebab saya terpilih dapat jadi apa panelis 20 panelis untuk Zayan. Okay, mungkin dapat, saya tak expect sebenarnya dapat nombor 3. Mungkin berkat doa ayah, coach ke kan, dengan kawan-kawan yang ada di sini. So Alhamdulillah, terima kasih. Teruskan mana, istiqomah. Terima kasih kepada semua yang menjayakan rancangan ni dan terima kasih atas sokongan semua sahabat-sahabat Kemetra. Dan lepas ni sama-sama kita bersukan senang, insyaAllah. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Zahid Biasa dari Kelab Putrajaya Kemetra. Alhamdulillah rezeki mereka doa mak saya. Pagi tadi saya call mak, minta doa mak. Alhamdulillah dapat seronok, berkuah dan dapat banyak pengalaman kat sini. Terima kasih Zayan FM buat game. Dengan Zayan, hashtag Indari Hati. Bye. Alhamdulillah, selesai program kami Kemetra bersama dengan Radio Zayan, iaitu Panah Sunnah Zayan. Okey, ha, apa lagi, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video aku pada kali ini. So insyaAllah dengan sokongan korang, dengan bantuan korang, aku akan terus-menerus menyediakan pelbagai lagi video tentang panahan tradisional khususnya di Malaysia ini. Tanpa korang, siapalah aku. Terima kasih sekali lagi yang menonton video ini dan jangan lupa like, comment and share. Dan terakhir sekali, jangan kerekut sangat, notifikan butang subscribe dan ajak kawan-kawan sekali. Alright, okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.